Halo guys, cus semuanya ya kan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya kan. Ya, project hari ini gue mau ngebantai motor si Karyo Jamet. Gue mau ngebantai, mau ngertiin apa ya. Ya katanya mau dibikin enak motornya, tapi tetap irit. Ya ginilah, yuk ikutin ya. Kuy. Guys, cuk, mumpung bloknya lagi di tukang bubut, jadi kita bersih-bersihin aja dulu mesinnya ya kan. Nih kayak ntar ini headnya kita bersihin sampai kinclong, sama bagian ininya juga nih, ruang bilasnya pada ntar kita bikin kinclong-kinclong. Ini baru dikit sih gua amplas, nanti bakalan gua kerja kinclong. Motor Jamet nih. Udah kinclong men. Kinclong, kinclong, kinclong. Jember banget guys cu, oli mulu, seluruh rodanya bocor parah parah parah. Di ini oli mulu, nggak bisa ngerem ini, percuma motor kenceng kalau nggak ada remnya ya kan. Ih, bos kuningan udah jelek banget cuy, gas tuh apa namanya, bos kuningan udah jelek banget tuh, makanya kopling yang gesrok. Jadi kita ganti aja ininya nih, ngeblur, ganti yang baru ini ya. Setelah digetok kayak tadi, baru udah kita congkel biar gampang.
jadi. Oh, udah keterap sil barunya. Koplingnya juga udah gua terap. Gua lupa ngerekamnya tadi. Ya udah, liatin aja dulu. Begini nih cara masang sil yang benar. Anjret, sotoy banget gua. Udah jadi nih guys dari tukang bubutnya tadi. Beberapa tahap lagi. Ini motor jadi kebut. Anjrot. Berak sekebon. Ini seharnya kita taekin 3 mili tadiannya. Ini ukurannya 2 mili sekarang jadi 5 mili. Cuma sayang bloknya ini lokal mereknya Western. Tapi insya Allah bisa kita bikin kebut. Kebut. Bikin Vespa kebut. Kita porting dikit-dikit lah ini. Lubang-lubang hexosnya ya kan. Wih. Aduh. Kita proses dulu, tungguin aja jadinya. Kayak begini nih ngorek ya. Waduh. Cuk, nih ini kita udah porting tadi. Ya dikit aja lah buat harian aja biar agak galak. Kita ngambilnya cuma semili doang, semili setengah lah kurang lebih. Ya pokoknya buat kalian yang paham sih pasti ngerti. Kalau misalnya masih kurang paham, di komen aja. Tanya atau enggak main ke rumah sambil ngopi. Ntar kita jelasin. Ini buat lubang buangnya gue belum korek sih. Paling nantilah, soalnya udah mau maghrib, kita break dulu. Oke, tunggu ya. Jeng jeng jeng. Udah jadi ya guys, cuk. Ini gua ngambil buat lubang buangan knalpotnya ini. Gua ambil cuma 1 mili doang. Gua enggak berani gede-gede. Soalnya kan ini buat harian biar enggak terlalu boros juga, tapi bisa kebut. Ya gurih lah gitulah. Kalau kata orang-orang biar ada entengan dikit. Guys, cuk, niatnya sih malam ini gue mau kelarin, tapi berhubung malam Jumat dan gue juga ada jadwal pengajian rutin malam Jumat, ya ini gue tunda mungkin besok kali setelah Jumatan atau enggak pagi kalau bangun pagi ya kan. Gue sambil nyorein kita lanjut lagi motor jamet sambil ngopi. Ayo kita jajal hidupin dulu.
Gak kena. Kita gas deh. Ayo semuanya, ya kan, ABS bukan apa namanya, bukan servis Vespa doang ya, tapi ABS buka jasa barbershop juga nih. Yo. Waduh. Yo. Mau tau gak ya apa gue bisa bayar sini mah? Oh. Ya. Guys, cuk, udah kelar nih motor si Jamet. Coba yuk kita gas dulu, kita jajal. Vespa kan dia udah lama banget gak punya Vespa ya? Udah, ya gue niatnya emang nolong dia juga, dia pengen punya Vespa kan?